Pada malam tadi, bermula pada petang semalam, kita telah mengekor beberapa tindakan siasatan yang dijalankan, operasi yang dilakukan. Dan pada malam tadi, kita telah menangkap seramai 2 orang warga negara Bangladesh, saya nyatakan kewarganegaraan itu, yang menjadi dalang utama dalam satu sindiket besar soal pemalsuan dokumen, termasuklah pasport, dan mereka mengambil upah kononnya untuk memastikan mendapat pelekat pas lawatan kerja sementara atau PLKS, dan juga kad ataupun ikat yang banyak kali saya sebutkan. Di hadapan tuan-tuan, saya paparkan di sini ada sebanyak 258 pasport Bangladesh yang dan juga 2 pasport Indonesia, kad pengawasan sementara yang telah kita keluarkan sejak 15 Februari tahun lepas juga, dan ada kad yang kita jumpa, ada 11 cop getah kedutaan dibuat oleh mereka, termasuklah komputer yang di hadapan ini adalah komputer yang dimiliki oleh dalang 2 orang ini. Banyak bahan yang dalam masih siasatan lagi, dan termasuk buku-buku resit, lain-lain dokumen. Mereka merupakan yang disyaki dalang dan penyiasatan masih lagi dijalankan. Kita telah menahan dan juga reman mereka, dan tindakan-tindakan lanjut dilakukan, termasuk mengesan mereka yang memiliki pasport ini dan juga yang memiliki ikat itu yang ada pada kita. Kita akan kesan mereka sehingga kelebar cacing.